Menunggu kedatangan Presiden Jokowi, para buruh migran tampilkan berbagai tarian. Bukan hanya menari tarian tradisional asal berbagai daerah di Indonesia, namun tarian modern kontemporer juga ditampilkan. Keriuhan di lokasi temukangen pun semakin terasa. Selain menari, sebagian buruh migran juga unjuk kebolehan bernyanyi di depan ribuan penonton yang sudah hadir. Suasana kegembiraan sangat terasa. Apalagi ditambah kompaknya penonton yang berjoget ikut lantunan lagu. Acara semakin meriah saat dua komedian Vincent dan Desta pun hadir memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Apa kabar semua? Rame banget ya. Coba itu apa kabar bahasa Indonesia. Karena di Hong Kong saya mau tanya. Chow San. Gitu bisa. Dong. Tai Ka Ho. Oh. Lei Ho. Iya. Yeah. Piye kabare kabeh? Tepuk tangan buat kalian semua. Luar biasa sekali ya. Ini kalau lihat sebanyak ini masyarakat Indonesia, semuanya datang hanya untuk melihat saya ya. Ya. Yeah. Thank you. Hai. Huh? Lu geeran banget orangnya. Mereka datang buat ngelihat Bapak Jokowi. Oh, iya iya. Yeah. Tapi saya sama Pak Jokowi teman banget. Oh, CS. Iya. Loh. Dia kan emang orangnya sederhana, apa humble. Bersahabat dengan semuanya. Iya. Belagu gitu ya, sombong. Emang lo sombong apa? Gue pernah diundang ke istana beberapa kali makan siang sama Pak Jokowi. Lo apaan? Saya walaupun belum pernah diundang ke istana, tapi Bapak Jokowi nganggap saya itu saudara. Mana mungkin? Kemarin saya ketemu. Iya terus? Saya sapa. Bapak Jokowi, kenal saya kan? Dia cuman gini. Maaf, saudara siapa ya? Berarti saya kan dianggap saudara sama Bapak Jokowi berarti. Ini orang jauh-jauh ke Hongkong norak ya. Acara pun semakin terasa spesial dengan kehadiran band Slang. Band yang sudah 33 tahun berdiri ini mampu hibur penonton dengan beberapa lagu hitsnya. Pertama awal aku bercinta, pandangnya pertama awal aku bercinta, seolah-olah hanya impian yang berlalu, sungguh tak tersangka dan rasa tak percaya. Kita sambut
dengan meriah. Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Dan beginilah antusiasme ribuan buruh migran dan masyarakat Indonesia ketika Presiden Joko Widodo sampai di lokasi acara. Keriuhan tak terbendung ketika Presiden Jokowi menyambangi bangku penonton untuk bersalaman. Mereka pun berebut untuk bersalaman, bahkan berfoto dengan orang nomor satu di Indonesia ini. Tidak hanya Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iryana Joko Widodo juga jadi sasaran berfoto para buruh migran. Sila, apa ada? Satu,